Jadi kan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain digunakan sebagai sumber data. Topologi jaringan terdapat topologi jaringan yaitu star atau topologi bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung melalui server atau hub. Nah, di tengahnya terdapat hub, kemudian terdapat beberapa unit komputer yang terhubung terhadap hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel tersendiri. Nah, di sini diberikan terdapat kerusakan terhadap satu komputer, maka untuk tiga komputer yang lainnya masih bisa terhubung terhadap hub. Kemudian topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring atau cincin ini yaitu tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangannya, jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan ini akan mengalami gangguan. Nah, contoh di sini terdapat satu kabel yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya rusak atau terdapat kendala, maka keseluruhan komputer akan mendapat masalah. Yang seterusnya adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang punya kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi itu sendiri yaitu melakukan pengembangan jaringan atau workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Nah, kekurangannya, ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Karena di sini terdapat satu kabel yang terhubung dengan keseluruhan kabel. Ketika salah satu kabel ini putus, maka keseluruhan dari komputer ini tidak akan terhubung. Topologi bus ini merupakan topologi yang memiliki kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Nah, di sini terdapat kabel, yaitu kabel koaksial atau BNC konektor. Berikutnya, topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antara perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh ini, komunikasi antara komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Namun, kekurangannya dari topologi mesh yaitu memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Nah, misalkan terdapat satu kabel yang putus, maka masih ada kemungkinan untuk terhubung dengan topologi dengan komputer yang lainnya. Ini merupakan analogi terhadap sebuah topologi dengan menggunakan internet. Video animasi mempermudah kita dalam memberikan pemahaman terhadap jenis topologi pada jaringan komputer. Infrastruktur topologi ada beberapa hal yang perlu diperlukan ketika kita hendak membuat atau merancang sebuah topologi. Maka yang pertama adalah aplikasi. Ya, komponen dari topologi itu sendiri yaitu hub, kemudian komputer, kemudian router atau access point, kemudian
switch yang tujuannya itu untuk menghubungkan atau memberikan sinyal kepada perangkat-perangkat yang lain yang dibutuhkan, misalkan laptop atau tablet atau handphone untuk mengambil kemanfaatan dari sebuah jaringan atau infrastruktur topologi tersebut yang kita rancang, sebagaimana yang dituliskan, yang ditampilkan dalam animasi berikut.